Sebuah perjalanan dan pengorbanan dalam mengemban tugas. Jauh dari keluarga di rumah. Semua itu kulakukan dengan penuh keikhlasan demi pengabdianku kepada negara yang sudah kuikrarkan. Seperti biasa, kami memasuki steril area di mana kami harus menyimpan barang-barang yang dilarang untuk dibawa saat bekerja. Dengan atribut lengkap dan wajib kami gunakan yang memiliki bobot kurang lebih 1 kg menempel pada badan, kami siap menjalankan tanggung jawab kami sebagai seorang Polsuspas. Pengarahan dari Komandan Regu untuk pelaksanaan apel warga binaan. Kami melakukannya dengan sangat cermat untuk memastikan jumlah warga binaan dalam keadaan lengkap. Selamat malam. Apa ini yang dimulai? Tuh. Atuh. 11 apa yang malam bisa dilaksanakan dengan jumlah pemuni 1.562 orang, serangan 4 di dalam rumah sakit pengayoman, keadaan hutan aman kondusif terkendali. Laporan selesai. Laporan saya terima. Apel serah terima dari regu penjagaan siang kepada regu penjagaan malam dilakukan bersama kepala kesatuan pengamanan rutan. Pengontrolan di area sekitar rutan wajib dilakukan sampai area berangga, sekaligus pengecekan ruangan genset sumber daya listrik. Palembang 2 monitor. Kegiatan trolling fase A, B, dan C aman dan kondusif, warga binaan sehat, air lancar serta penerangan normal. Untuk pemantauan dari pos menara 2, 3, 4, dan 5 aman dan kondusif, tidak mencurigakan baik di dalam maupun luar area rutan. Laporan selesai. Laporan 6, Palembang 2. Dilanjut untuk kontrol selanjutnya, Palembang 2. Siap, Bapak. Laksanakan perintah. Di saat trolling, mengontrol para warga binaan, kadang terbesit dalam hati kecilku untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka juga manusia yang pasti mendambakan kenyamanan dan rasa aman. Itu yang selalu memotivasi saya untuk tetap terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Cepetan buka. Keluarnya apa, Mas? Kesunyian malam membawaku pada suatu renungan. Ternyata hanya jeruji besi dan kunci-kunci yang selalu setia menemani petugas pemasyarakatan sepertiku ini.
posko pasti A izin gitu untuk air di blok Kunian A terhambat kemana tidak mengalir. Tunjuk kemana? Siap, akan segera ditanggulangi. Jam berapapun, jika terjadi masalah, kami harus siap siaga menanggulangi permasalahan tersebut demi menjaga kekondusifan keadaan rutan. Air pun sudah mengalir dan dapat digunakan untuk keperluan ibadah. Mesin air sudah dalam kondisi baik, siap digunakan untuk ibadah salat subuh warga binaan. Laporan selesai. Selain teman seperjuangan, tempatku bercerita, berbagi pengalaman, aku juga memiliki Tuhan, di mana tempatku mengadu dari segala permasalahan kehidupan. Dan hanya kepadanyalah aku memohon doa, agar selalu mendapatkan perlindungan dan diberi kelancaran pada setiap ku bertugas. Rasa bahagia dan puji syukur kurasakan ketika aku meninggalkan rutan dalam keadaan aman dan kondusif.